Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan berbagi di sini gimana caranya cek tipe Xiaomi. Semua Xiaomi ya. Kita mode facebook, kita tekan tombol bawah dan tekan tombol power untuk masuk mode facebook. Sekarang kita ke komputer, kita langsung ke folder ADB facebook. Nah, selanjutnya kita tekan di keyboard kita shift dan tekan klik kanan supaya bisa keluar code monitor ADB. Oke. Dan handphonenya sudah mode ADB Faceboard, colokkan kabel USB-nya. Nah, di situ ada keterangan open command her. Nah, sekarang sudah muncul ya teman-teman. ADB-nya sudah muncul. Terus kita ketik untuk ngecek device-nya sudah maju apa belum, drivernya sudah kebaca dari handphone ke komputer apa belum. Kita ketik devices ADB devices. Oke, kita ketik lagi ADB devices sampai muncul keterangan kode dari tipe Xiaomi itu teman-teman ya. Kalau sudah muncul kode, itu artinya handphone kita dan komputer kita sudah terdeteksi. Nah, sekarang sudah muncul ya teman-teman, kodenya 677A itu, kode itu, kode unik itu sudah muncul. Itu artinya drivernya sudah terdeteksi ke ADB Faceboard. Oke, sekarang kita tekan Faceboard Get Far Product untuk mengetahui tipe Xiaomi apa itu yang kita cek lewat Facebook pakai mode ADB. Oke, kita tekan. Nah, di situ sudah muncul yaitu produk line. Itu artinya Xiaomi Redmi 3S atau 3X tipe line. Di situ teman-teman kita mengetahui tipe Xiaomi apa yang kita pegang tanpa mengetahui Facebook atau IMEI atau tulisannya, karena kebetulan HP yang saya pegang ini kebetulan bootlock ya teman-teman, jadi tidak tahu apa tipenya. Kita ngeceknya bisa pakai ADB Facebook. Oke, yang suka video saya di subscribe ya. Assalamualaikum.